Pemirsa, PJ Bupati Kerinci Ashraf mengucapkan selamat kepada Gubernur Jambi yang telah resmi menikahkan putri pertamanya Esi Risdianti dengan pujaan hatinya Muhammad Iqbal. Tak tanggung-tanggung, Ashraf mengaku siap jika kedua mempelai berencana untuk datang liburan ke Kabupaten Kerinci yang terkenal ikon pariwisatanya dengan keindahan alam. Para bupati wali kota seprovinsi Jambi tampak hadir di acara akad nikah pernikahan anak Gubernur Jambi Al-Haris, Esi Risdianti, dengan Muhammad Iqbal, yang digelar di Masjid Agung Al-Falah Jambi, Jumat 19 April 2024. Tak terkecuali, Ashraf beserta istri yang juga hadir langsung jauh-jauh dari Kabupaten Kerinci untuk menyaksikan prosesi sakral akad nikah putri sulung dari Gubernur Jambi tersebut. Di sela-sela acara, PJ Bupati Ashraf saat dikonfirmasi menyampaikan rasa bangga atas terselenggaranya acara ini yang dinilai sangat luar biasa karena dihadiri tokoh-tokoh besar dari Jambi hingga pejabat dari pusat. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kerinci, Ashraf mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi pasangan Esi dan Iqbal. Dirinya berharap kedua mempelai dapat menjadi insan yang lebih baik dalam mengarungi rumah tangga yang bahtera. Kita menyaksikan tadi, kita betul-betul merasa bangga sebagai putra Jambi. Bapak Gubernur Jambi bisa menghadirkan saksi yang sangat luar biasa di negeri Republik Indonesia ini. Ya, Bapak Menteri PUPR, Bapak Hadi Mulyono dengan Bapak Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin. Ini betul-betul nilai yang sangat luar biasa. Terutama bukan hanya bagi keluarga Bapak Gubernur, tetapi ini adalah bentuk penghargaan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Semua tokoh-tokoh Provinsi Jambi hadir pada pagi hari ini menyaksikan akad nikah tersebut. Jadi ini sekali lagi mewakili masyarakat Kabupaten Kerinci, kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ini betul-betul merupakan pertanda baik bagi Provinsi Jambi ke depannya dalam akad nikah yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jambi ini. Lebih lanjut, saat ditanya jika kedua pasangan pengantin Esi dan Iqbal berencana berlibur ke Kerinci, Ashraf memastikan bahwa Pemkab Kerinci sangat siap dan akan menyambut dengan baik. Sebab jika rencana ini terwujud, tentu kata Ashraf ini akan menjadi sebuah penghormatan yang sangat besar bagi masyarakat Kerinci. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.